Yo, yo bro, welcome to my channel Skull Minecraft. Yap, di video kali ini aku akan meminta pendapat kalian, tetapi bukan masalah shader ya. Sekali lagi aku tegaskan, bukan masalah shader, melainkan tentang addon yang akan aku buat, yaitu Mega Medi Survival Addon. Dengan apakah kalian setuju jika aku menambahkan mob yang satu ini, yaitu bernama Soul Factor. Ya, mob ini dia bisa memanggil yang namanya Soul. Soul adalah salah satu makhluk di addonku juga yang dia hanya bisa nge-spawn di Nether. Bukan hanya itu, dia juga bisa mengubah makhluk-makhluk ternak seperti ayam, sapi, domba. Bukan hanya makhluk ternak saja, makhluk lain seperti parrot, panda, dia juga bisa mengubahnya menjadi makhluk yang terkutuk alias curse. Semisal sheep, dia bisa mengubahnya menjadi curse sheep. Dan juga jika kalian setuju jika makhluk ini ditambahkan, maka akan ada armor baru bernama Soul Armor yang dikraft dari item baru yang didrop sama makhluk ini bernama Soul Grid. Makhluk yang bernama Soul Factor tadi juga bisa ngedrop yang namanya Soul Creep, yang dimana berfungsi untuk menjinakkan Soul. Ya, untuk fungsi Soul dan fungsi Soul Armor, tunggu aja di video berikutnya. Dan ya, mungkin sekian dulu video kali ini. By the way, 90% dari kalian belum subscribe, subscribe dulu yuk bro. Ya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar juga apakah kalian ingin makhluk yang bernama Soul Factor ini ditambahkan di addonku. Aku akan baca komentar kalian. Dan ya, mungkin sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Goodbye.